Bisa dapat kiriman Dalco Charman. Ini orangnya beli second ya, terus langsung dikirim kemari. Nanti ini akan kita rubah menjadi pengapian seperti biasanya, 4 CDI 4 coil. Kita cek vakumnya masih bagus atau enggak. Ditiup sini lubang ini ya teman-teman, ini vakumnya sudah los, sudah bocor. Barusan saya tiup sudah bocor. Mungkin nanti akan kita ganti pakai vakum espas atau Verosa mungkin ya. Seperti ini baru vakum espas. Oh ini Verosa, sama sih sebenarnya, Daihatsu sama. Kebetulan plug and play dengan Dalco Charman. Ini vakum Charman, kemudian ini vakum Verosa. Plug and play ya teman-teman. Bedanya membrannya ada dua. Gak apa-apa, gak masalah. Nanti bisa difungsikan salah satu. Selanjutnya kita bongkar habis isinya. Oh ya, nanti kita pasang bracket seperti biasa di sini. Sebelumnya kita bongkar habis. Ternyata ini bagian sentrifugal juga perlu dibenahi. Sudah nggak main ini sentrifugalnya ya. Harusnya antara as ini dengan as govenor atau as rotor ini ada speleng. Ini harusnya bisa gerak ini, tapi ini mati. Harus dibenahi dulu ini. Oke teman-teman, ini Dalco Charman yang sudah saya modifikasi. Proses modifikasi seperti biasa ada di video-video yang lain.
Kemudian perakitan CDI dan coil juga sudah ada. Sekarang kita tes. Kita putar pakai tangan. Tes nomor 4. Nomor 4 nyala. Dan nomor 2. Nomor 2 nyala. Dan nomor 1. Nomor 1 nyala. Dan nomor 3 nyala. Kalau kita putar pakai bor, di ujung coil tinggal kita sambung pakai kabel busi. Kabel busi sudah saya siapkan. Ini kabelnya panjang, jadi bisa dipasang di kabin ya teman-teman. CD-nya bisa disimpan di kabin, terus ini di luar. Kabel busi yang disambungkan di coil.